apa bedanya barista sama bartender? Oke, jadi kalau bicara barista dan bartender, itu balik lagi ke rumpun ilmu atau istilahnya penjurusan ya. Jadi yang pertama itu ada namanya pariwisata. Di bawah pariwisata ada perhotelan, di bawah perhotelan itu ada macam-macam, enggak, ada front office, housekeeping, food and beverage. Di bawah food and beverage ada food dan beverage. Kalau food chef, kalau beverage bartender. Nah, kalau bartender sendiri itu orang yang membuat minuman, semua minuman baik alkohol maupun non alkohol. Sedangkan barista itu di bawahnya bartender. Karena barista ini lebih ke kopi. Sama kayak chef, itu ada namanya, ada sous chef, ada executive chef dan lain-lain ya. Ada cook helper, nah di bawahnya chef itu ada namanya CDP, chef de partie, itu bagian roti. Jadi kalau barista ini bagian kopi, kalau CDP, chef de partie ini bagian roti. Jadi bedanya kalau bartender itu semua minuman kan? Kalau barista lebih ke kopi, baik kopi mesin, kopi manual, latte art, dan lain-lain. Jadi kalau saya rasa bartender lebih ke semua minuman ya, tidak hanya kopi ya, termasuk kopi juga, tapi bartender lebih spesifik ke non-kopi ya, karena kopi kalau spesifik ke barista. Seperti itulah bedanya. Makasih Kak ya. Makasih Kak.